gede, mandiri dong. Lu dengerin mama gak sih? Mama nih ngomong sampai berbusa, tapi lu gak ada perubahannya lu. Awas lu ya, sampai bolos lagi. Emangnya gak capek cari duit bakal lu? Lu gua udah sekolahin mahal-mahal, tapi sekolah gak pernah bener. Sekarang keluarkan tugas yang kemarin ibu kasih. Willy, kok kamu diam aja? Mana tugas kamu? Willy? Willy? Mana tugas yang ibu kasih? Sudah berapa kali kamu nggak mengerjakan tugas yang ibu kasih? Ingat, sekali lagi, kalau kamu tidak mengerjakan tugas yang ibu kasih, kamu tidak usah ikut pelajaran ibu lagi. Ngerti kamu? Oke, kita bahas tugas kita. Tadi lu nggak ngerjain tugas? Jangan kira gua nggak tahu, lu ngapain aja di situ? Lu mikir dong, nyari duit tuh nggak gampang. Emang lu mau bergantung terus sama gue? Lihat tuh, koko lu. Nggak ada yang males-malesan sekolah. Awas lu ya, sampai nggak kerjain tugas lagi ya. Thank you.
kayak lo. Mereka semua pintar, nggak malas kayak lo. Siang dulu, waktu seumuran lo, nggak pernah yang namanya dibangunin. Udah pintar, juara kelas. Bener-bener anak yang paling rajin. Apalagi Tommy, waktu seumuran lo tuh, selalu dengerin. Nurut apa yang mama kasih tahu. Walaupun dia nggak pintar-pintar amat sih, tapi dia selalu mau dengar nasihat mama. Memangnya lo, tugas nggak dikerjain, sekolah males-malesan, mana bisa jadi orang sukses. Sayangnya, Ian sama Tommy udah nikah. Jadi nggak ada lagi yang bikin mama bangga. Itulah pentingnya menanamkan pendidikan, moral, dan etika di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Menurut kalian, penting peran orang tua dalam kehidupan itu seperti apa? Coba Karin, kamu dulu yang jelaskan. Peran orang tua dalam hidup saya itu, mereka selalu jadi panutan buat anak-anaknya. Mereka selalu baik, perhatian, gak pernah marah. Pokoknya saya gak nyesel deh punya orang tua kayak mereka. Saya juga sebagai orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Karena anak pasti membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan orang tua. Karena orang tua lah yang paling tahu. Kalau bukan, siapa lagi? Kalau kamu gimana, Marcel? Saya sih sama kayak Karin, Bu. Orang tua sebagai contoh bagi anaknya. Soalnya, papi saya suka ngelindungin saya, Bu. Makanya, saya selalu ngelindungin Karin. Sekarang coba, Willy. Gimana menurut kamu? Willy? Oke, kalau begitu kita bahas tugas yang minggu kemarin Ibu kasih. Willy, mana tugas kamu? Kamu tuh gimana sih? Ditanya nggak jawab, tugas nggak ngerjain lagi. Sekarang, kamu kerjain tugas yang kemarin, atau kamu keluar?
sih? Beda banget sama semua koko lu. Emang ya, takdir lu tuh beda sama koko lu yang lain. Lu cuma bisa jadi orang yang gak guna. Moyong lu, bisanya nyusahin sama bikin malu gue aja lu. Lagian udah banyak kok anak gue yang pada sukses. Jadi lu kok gak sukses, gue juga gak rugi. Oke. Nomor 2-nya selesaikan. Ini mana? Kok belum selesai? Kenapa? Males kamu. Ayo, kerjakan. Iya. Bagus. Oke, okay. Pertahankan prestasimu ya. Ya. Kamu mana? Oke. Okay. Per kamu mana? Ibu gak sih? Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Udah gak pengen sekolah lagi ya? Hah? Kamu dengar ibu gak? Dulu Ian sama Tommy gak kayak kamu. Ian itu murid yang paling pintar seangkatan. Tommy itu yang paling sopan, gak kayak kamu, kurang ajar. Mulai sekarang, kamu gak usah ikut pelajaran ibu. Keluar! Kamu dengerin ibu gak? Jangan kurang ajar ya. Saya laporin kepala sekolah kamu. Tolong nyalain loudspeakernya. Nyalain! Ngapain mata